Kejurnas Vespati berhadiah Piala Kemenpora dan Ketum Korminas di Klaten Jateng, Jakarta. Aswinnews.com, media partner dari tim Asosiasi Wartawan Internasional Aswin, dengan beberapa media yang bernaung di bawahnya akan meliput seluruh kegiatan Kejurnas Vespati di Klaten Jawa Tengah, tanggal 22 sampai 25 Agustus tahun 2024. Hal itu disampaikan oleh Irno Budi Kiswoyo, Ketua Aswin di Jakarta, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Kejurnas Vespati ini bertujuan untuk melestarikan seni panahan tradisional Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi para pemanah tradisional di tingkat nasional, tambah Cakis. Selain perlombaan, lanjut Cakis, Kejurnas Vespati juga akan diisi dengan berbagai kegiatan lain, seperti saring special skill memanah, dan saring skill mengenai alat panahan tradisional dari para ahli pada dua hari sebelumnya yaitu tanggal 22 sampai 23 Agustus di tempat yang sama dengan nama kegiatan Archer Fest, yang akan menghadirkan. Juara panahan, Mutasar juara 1 dunia pada Veti Kupasi 2024 Turki. Irul juara 2 dunia Veti Kupasi 2024 Turki. Hendra Yete juara 1 Fornas Vespati 2023. Boyer dan Arromaker, Bakus, Supri Aj Archery, Agus Estipan. Acara ini diharapkan dapat menjadi ajang pengasah bakat bagi para pemanah tradisional dan saling bersilaturahmi serta bertukar ilmu seputar panahan tradisional, kata Cakis. Demikian jurnalis Aswin News Cakis melaporkan dari Jakarta dan Klaten, Jawa Tengah.